Dapat kejutan ulang tahun, tatapan berkaca-kaca Fuji dicurigai menyimpan kesedihan. Selebgram Fujianti Utami alias Fuji tengah merayakan pergantian usia pada Jumat, tanggal 3 November tahun 2023. Pada tahun ini, Fuji rupanya sudah memasuki umur 21 tahun. Melalui akun Instagramnya, Fuji membagikan momen perayaan ulang tahunnya yang tak terduga. Pasalnya ia berhasil menggagalkan kejutan ulang tahun yang dibuat oleh teman-teman terdekatnya dan kedua kakaknya. Fuji rupanya sudah menyadari keberadaan bunga serta kue ulang tahun yang disiapkan oleh Violenzia Jeanette. Ia bahkan sempat berpose di hadapan dua benda tersebut dengan gaya menantang seolah bangga berhasil menemukan harta karun yang tersembunyi. Belum berhenti sampai di situ, ia juga berkeliling rumah untuk mencari keberadaan teman-teman serta kakak-kakaknya yang rupanya mulai berdatangan untuk membuat kejutan. Mantan kekasih Tarik Halilintar ini juga membagikan momen kebersamaan di pergantian usianya. Tampak deretan artis lain seperti Marcel Widianto serta pasangan pengusaha Sandi Purnamasari dan Gilang Juragan 99 ikut meramaikan acara kecil-kecilan tersebut. Pos ulang karena fotonya ada yang ketinggalan. Makasih ya, walaupun surprisenya gagal, but I'm happy and no thirst for today. Makasih juga yang udah ngucapin, maaf belum bisa bales satu-satu, tulis Fuji sebagai keterangan. Dalam unggahan tersebut, Fuji juga membagikan momen keakraban dirinya bersama kedua kakaknya, Fadli Faisal dan Franz Faisal dalam berbagai pose. Momen kejutan ulang tahun Fuji ini pun mencuri perhatian publik. Selain mengucapkan selamat, ada pula warganet yang salah fokus dengan tatapan mata Fuji dan kedua kakaknya dalam unggahan tersebut. Diduga ketiganya berkaca-kaca lantaran teringat kecelakaan maut yang menewaskan Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel sehari setelah ulang tahun Fuji. Mata Uti, Fuji, dan saudaranya tidak bisa berbohong, menyimpan sejuta kesedihan. Peluk jauh, anak kuat anak hebat, be strong, tulis seorang warganet. Iya kok malah sedih lihat mata Uti sama Ai, cuma Da Franz yang masih ada ketawa benernya, timpal warganet lain. Tatapan Ai kayak sedih banget gitu deh, terharu mungkin ya, masih sedikit belum bisa ngelupain kenangan pahit itu juga. Happy birthday Uti, sehat-sehat selalu, makin berkah karirnya dan tetap jadi Uti yang sekarang ya, panjang umur juga biar bisa jagain gala sampai gala nikah nanti, sahut warganet yang berbeda.